Pada 28 Mei yang lalu, telah diadakan program Malam Serikandi Islam hasil kolaborasi antara Kelab, Gema dan PMM. Banyak aktiviti yang diadakan, antaranya tazkirah, nyanyian nasyid, puisi dan banyak lagi. Antara lagu yang didendangkan pada malam tersebut ialah Aisyah Isteri Rasulullah, Sumayyah, Rabiatul Adawiyah dan lain-lain. Ucapan terima kasih diucapkan kepada Kelab PMM kerana memberikan kerjasama yang secukupnya bagi memastikan program ini berjalan lancar. Kolaborasi antara kedua kelab ini amat membanggakan serta mungkin program yang akan datang dapat bekerjasama seperti ini lagi. Pelajar ataupun penonton yang hadir pada malam itu lebih kenali dan mencontohi sifat-sifat ataupun akhlak-akhlak daripada Serikandi Islam tersebut dan lebih menghayati lagu persembahan daripada Kelab Gema yang berkonsepkan Serikandi Islam, di mana lirik-liriknya mempunyai sejarah-sejarah mereka. Persiapan program ini memakan masa selama sebulan. Kita adakan meeting dua kali dalam bulan Mei itu, dan kita start memang pada awal bulan. Kita beri masa selama 10 hari untuk ahli-ahli Gema menyiapkan persembahan mereka, dan 5 hari untuk penceramah menyiapkan video mereka, dan memastikan video dihantar tepat pada waktu yang diinginkan supaya untuk proses seterusnya sentiasa lancar. Kumpulan sasaran program ini adalah pelajar UiTM sendiri, dan kami lebih fokus kepada pelajar yang baru semester 1 dan semester 2 kerana kami ingin menambah ahli Gema yang baru jika mereka ada bakat ataupun berminat untuk join Gema ni. Jadi boleh saja try uji bakat yang akan diberitahulah kemudian. Untuk harapan pada program ini, saya harap pelajar lebih menghayati lagu-lagu yang ataupun persembahan yang disediakan, ataupun selepas ini nak dengar lagu-lagu yang berkonsepkan Serikandi Islam, lebih menghayati lagu-lagunya. Dan saya berharap event bentuk macam ni, bentuk hiburan tetapi mempunyai pengajaran di dalamnya, lebih banyak diadakan. Program Malam Serikandi Islam ini telah memberikan saya banyak pengetahuan mengenai perjuangan-perjuangan Serikandi Islam yang selama ini telah berjuang untuk agama kita. Semangat ini membuatkan saya berkobar-kobar